warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber, teman-teman youtuber dimanapun berada. Semoga hari ini kita ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan car reading. Mau jemput sekolah anak majikan ya, berangkat dari Komplek Tanjung Barat menuju Jalan Paso, tepatnya SMP SMA Cita Buana Ragunan. Oke teman-teman ya, simak videonya, jangan di skip, jangan lupa like, komen dan subscribe. Untuk teman-teman yang baru saja menemukan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya teman-teman, agar saya juga bisa lebih gampang berkunjung ke channelnya teman-teman. Oke, cekidot. Ini Jakarta habis hujan tadi ya teman-teman. Diguyur hujan tadi. Kondisi lalu lintasnya nih sebelum flyover Lenteng Agung yang dari arah Pasar Rebo menuju Cilandak, Pondok Indah, Lebak Bulus, kondusif lancar ya teman-teman. Nah ini mulai naik di flyover Lenteng Agung ya teman-teman. Situasi kondisi jalannya lancar. Lalu lintasnya di tol Jor ya, lingkar luar Jakarta ini, dari arah Lenteng Agung ke Pondok Indah relatif lancar, kecepatan 40 sampai 60.
100 meter di depan ya, pintu keluar atau gate out Mampang Perapatan Cilandak, yang ke arah Mampang Perapatan Cilandak dan Ragunan ya teman-teman. Dan saya akan keluar di pintu ini karena saya nanti akan melewati jalan KKO Cilandak ya. Traffic lab Cilandak KKO yang ke kanan ke arah Kemang, Kampung Melayu, lurus Lebak Bulus, Ciputat. Saya ambil kiri jalan KKO Raya ya Cilandak untuk menuju ke Ragunan. So, situasi kondisi jalannya alhamdulillah masih kondusif, lancar ya teman-teman. Ini jalan KKO Cilandak, tepatnya tempat markas marinir ya, markas marinir. Normal ya, 40 km per jam untuk jalan raya seperti ini. Biasanya sih kalau pagi atau sore macet ngerayap ya teman-teman, biasanya 10 atau 20 per kilo jam. Tapi kalau siang begini lumayan lengang. Nah, ini sebelah kanan saya Transmart Mall Cilandak ya. Cimol Cilandak Mall. Sedikit tersendat, mungkin ada mobil Newton atau putar balik atau yang mau masuk ke Cimol ya, Cilandak Mall. Nah, betul kan, taksi masuk ke Cimol. Nah, ini sebelah kanan saya ini Korps Marinir Jalesu Bum Jamka Jaya Mahe. Apa tuh artinya saya juga nggak tahu ya teman-teman. Teman-teman ya, saya ngevlog itu seadanya berdasarkan kreativitas sehari-hari. Kalau mau bikin channel YouTube nih buat teman-teman, jangan yang susah-susah ya mikirin kontennya. Jadi kita nyari kontennya yang berhubungan dengan kreativitas sehari-hari ya buat teman-teman gitu. Jadi kita gampang, nggak mikir ini mau bikin konten apa, ini mau apa gimana gitu kan, jadi mikir. Nah, kalau seperti saya ini ya, umpamanya jalan sendiri ya saya bikin konten. Kalau sama bos ya nggak berani, kalau ada bos ya teman-teman ya, karena saya juga kuli. Oke teman-teman ya,
biar semangat bikin kontennya, biar kita sukses. Dan sukses itu tentunya semoga kita sukses bersama ya teman-teman. Depan pertigaan, tapi jalannya one way ya, one way, jalannya satu arah. Cuman kalau motor ya pada bandel, kalau nggak one way ini yang ke kiri ke arah Pondok Labu atau Gandul, Andara Gandul ya. Saya belok kiri ke arah pintu barat Ragunan, dan nanti di depan pintu barat Ragunan itu ada pertigaan lagi, perempatan. Kalau lurus masuk, kalau lurus masuk ke pintu barat Taman Ragunan ya, Taman Wisata Ragunan. Kalau ke kiri ke arah Buncit, dan saya yang ke kanan ke arah Jagakarsa Ciganjur ya teman-teman. Nih saya ke kanan ke arah Jagakarsa dan Ciganjur. Ini tepatnya di Komplek Polri. Ini Komplek Polri Ragunan Jagakarsa ya teman-teman. Kondisi lalu lintasnya tetap sama, masih kondusif lancar. Pertigaan setelah melewati Komplek Polri, kalau yang ke kiri ke arah Jagakarsa dan bisa nembus ke Lenteng Agung ya, ke Pasar Bo. Ini saya yang arah kanan ke arah Jagakarsa Ciganjur, dan saya sedikit lagi nyampe ke sekolah ya teman-teman. Nah ini gerbang sekolahnya, dan sudah banyak mobil ngantri untuk menuju ke lobi jemput anak sekolah ya teman-teman. Oke teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk yang baru menemukan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya teman-teman. Saya tutup video ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.